Pemirsa, seorang ibu di Koja, Jakarta Utara jadi korban begal payudara seorang pria pengendara motor. Pelaku nekat melancarkan aksinya saat kondisi jalanan sepi. Aksi begal payudara terjadi di Jalan Mahoni Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, aksi begal payudara terjadi saat korban tengah menggendong anaknya saat jalan sendirian. Kejadian bermula saat pelaku datang dari arah berlawanan mendekati dan memegang payudara korban. Korban yang kaget berteriak minta tolong warga, namun pelaku langsung tancap gas. Menurut warga, kini korban masih dalam kondisi trauma. Rencananya korban akan melaporkan kasus begal payudara ke aparat kepolisian. Dia sempat berhenti di sini, setipas kamera ini bawahnya itu plat nomor belakang nggak ada. Nggak ada plat nomor, kalau plat belakang nomor ada mungkin kena itu plat nomornya. Aksi begal payudara kian meresahkan. Para wanita diimbau untuk waspada, terutama saat berjalan sendirian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.